Sementara itu, saudara, harga minyak goreng bersubsidi atau minyak kita naik di sejumlah pasar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mahal, stoknya pun kini mulai terbatas dan berkurang. Di pasar tradisional Kabupaten Maros, kenaikan harga minyak kita telah terjadi hampir sebulan. Untuk minyak goreng merek minyak kita ukuran 1 liter, saat ini dijual dengan harga hingga Rp18.000. Harga ini berbeda dari sebelumnya yang dijual pedagang yakni Rp14.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sedangkan untuk minyak kita ukuran 2 liter saat ini tembus di angka Rp38.000 yang sebelumnya Rp35.000. Selain harga naik, stok minyak kita kini mulai terbatas dikarenakan tidak ada pengiriman dari distributor. Untuk saat ini, sejumlah pedagang hanya menjual minyak goreng merek minyak kita dengan stok lama. Ini itu sudah banyak yang saya kabari, barangnya langka. Langka juga ya? Untuk harganya sendiri? Harga mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan? Sekarang harga minyak kita per liter berapa? Kalau per liternya itu 17. 17 ya? Iya. Sebelumnya berapa, Pak? Biasanya itu 16. 16 ya? Itu lagi yang kalau misalnya 17 itu, krisis, Pak.